Okay, hai. Assalamualaikum and salam sejahtera. So, saya rasa ni mungkin video yang terakhir bagi kerja khusus bab pengiraan. And video terakhir tu lighting pun cantik pula hari ni. Okay. So, hai. So, ini adalah bahagian video yang ke... Yang ke-23 tak silap miss. Okay, so sebab inilah yang terakhir lah, iaitu kita akan buat berkaitan dengan belanjawan tunai. Okay, so macam sedih pula rasa. Okay, so untuk belanjawan tunai adalah bahagian yang terakhir dalam penyediaan bagi kerja khusus kita, accounts bagi tahun 2021. Okay, so before I start, jangan lupa untuk follow, okay, I punya Instagram untuk supaya kita boleh keep in touch selalu. Miss Nisa, I punya Instagram Miss Nisa, MSNIESSA. Alright. And then I juga ada Telegram I sendiri, you boleh dapat di link bio IG I. And also I punya TikTok. TikTok I kadang-kadang I share jugalah beberapa content. Okay, you boleh follow juga dekat I punya TikTok Nisa Rozwan. Okay, you boleh follow di sana. And also jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. I takkan berhenti sehingga kerja khusus ini saja. I juga akan share beberapa knowledge lah. Bukan sahaja accounts, untuk mathematics, admaths, ekonomi dan juga perniagaan. Sebab tu nama dia Cikgu Pakar Kira-kira. Sebab I pandai kira-kira je. Kalau teori-teori sejarah ke, BM ke, I memang tak berapa pro lah bagi subjek tersebut. Okay, so if you are ready, so let's go with our next part, iaitu berkaitan dengan belanjawan tunai. Belanjawan tunai ni tak susah mana pun. Kenapa tak susah mana? Sebab perkataan semua dah diberi secara detail dalam you punya kertas soalan dekat muka surat 3. Okay, so I ambil sebiji-sebiji apa yang dia bagi tahu dekat sini. Okay, tapi macam mana pun, walau bagaimanapun, you pastikan you kena siapkan dulu you punya akaun perdagangan untung rugi, you punya PKK, pastikan kena siapkan dulu sebab kita akan ambil information daripada sana juga. Okay, and first thing you kena tahu apa itu belanjawan tunai. Belanjawan tunai adalah orang kata apa, dia adalah satu anggaran ataupun planning dari segi duit masuk dan duit keluar. So bila cakap duit masuk duit keluar, apa sahaja yang tidak ada kena-mengena dengan duit masuk ataupun duit keluar tidak boleh dimasukkan di dalam belanjawan tunai. Contohnya seperti hutang lapuk, hutang ragu, susut nilai, benda yang tak ada kena-mengena dengan duit masuk duit keluar tidak boleh dimasukkan. Okay, so ini anggaran yang kita buat ni adalah anggaran untuk 3 bulan sahaja. So yang mana kita dah buat akaun itu pada bulan Mac, maksudnya belanjawan tunai kita akan buat untuk bulan April, Mei dan juga bulan Jun. 3 bulan lah. Okay, alright, so ini adalah soalan-soalan dia. Okay, so tengok kat sini, dia kata apa yang A ni. Baki awal pada 1 April adalah RM, yang mana jumlah dianggarkan dengan merujuk baki akhir dalam buku tunai pada Mac 21. Nak tengok buku tunai boleh, nak tengok dalam you punya PKK pun boleh, tak ada masalah. Okay, so maka apa you akan buat adalah you akan ambil jumlah, okay, duit you tau, okay, dalam you punya buku tunai. Okay, so you pergi dekat sini, you akan ambil baki dia. Okay, so apa you akan ambil? You pergi dekat PKK. Ingat tak baki you ada kat sini? Ni duit kan? So nak ambil mana, tunai ke bank? You akan ambil kedua-duanya sekali. Ni adalah tunai dengan bank I. So I akan tambahkan kedua-duanya sekali. Dia akan jadi sebagai baki BBI untuk bagi bulan April. Okay, so 4495 campur 21865. 4495 campur 21865, so 26360. Maka ini adalah jumlah I, 26360. Okay, settle. So ini yang pertama. Okay, I sediakan maklumat, sekejap lagi kita baru buat belanjawan tunai. Okay, okay, next soalan seterusnya kata apa? Jualan akan meningkat sebanyak 5% daripada bulan sebelumnya. So sebelum ni punya dia akan tambah 5%, 5%, 5%. Okay, 30% daripada jualan adalah secara kredit. Maksudnya daripada total jualan kita, 30% kita jual secara hutang. Means that lagi 70% kita jual secara cash. Okay, so kalau I buat dekat I punya sini, okay, macam mana I nak ambil amount ni? Okay, nampak tak ada April, Mei, Jun. Tapi tak apa, I ambil je Mac ni. Okay, I masukkan daripada bulan Mac eh. So pada bulan Mac, I punya jualan, jualan dekat mana? Dekat Apur. Dia tak ada dalam PKK. So I pergi dekat jualan, jualan I sebanyak 17139. So I pun masuk dekat sini 17139. I ambil daripada akaun perdagangan untung rugi. Okay, so bila nak pergi pada bulan depan, bulan depan, bulan depan, I akan kalikan bertambah 100%. Tak payah buat macam ni eh. 5% kalikan dengan amount ni tu tambah. Tak payah. Lambat. So apa you akan buat lah, you akan kalikan dengan, sebab 100 campur dengan 5%.
maka dia akan jadi 105%. So 105%, 105 over 100 kan, persen is per 100. 105 per 100 bersama dengan 1.05. So apa you akan buat, you darabkan je semua ni dengan 1.05. okay. So I akan ambil jualan I. Jualan I tadi betul kan, 17139. Okay betul. So 17139, 17139 darabkan dengan 1.05. So, I dapat sini berapa? Bundarkan ringgit Malaysia tak mau. So, I dapat 1795.95. So, I akan ambil 17996. 17996. Okay. Lagi, 17796 darab dengan 1.05. I dapat dekat sini, dapat point juga. I bundarkan juga 18657. Okay. Next, 18657. I darabkan dengan 1.05. Dapat dekat sini, bundarkan 1958. 89 jadi 90. Haa, darabkan. Okay. For those siapa yang guna Excel, tak payahlah pakai calculator. You dah pakai Excel kan? You just buat je dekat kolom yang ni. You tekan macam ni. I tunjuk you. Tekan equals. Lepas tu tekan kotak yang ni. Ataupun you boleh tekan nombor lah. Tekan nombor boleh. 17996. Lepas tu dia tak ada darab tau. You ada star. Tekan butang star. Lepas tu tekan 1.05. Lepas tu you tekan enter. So dia terus calculate untuk you. Yes. Okay. Ataupun you boleh tekan terus je kotak yang ni. Lepas tu terus tekan star 1.05. Sama juga. Ah, sampai guna Excel, tak payahlah gunakan kereta. Guna je Excel terus. Okay. And then macam mana daripada nombor ada sen-sen nak tukar pada tak ada sen. Ah, you pergi dekat TikTok I. I ada ajar macam mana daripada Excel tu. Daripada ada sen-sen-sen, dia tak ada sen. Dia terus automatik bundarkan untuk kita. Ada. Pergi dekat TikTok I. Okay. Alright. Settle. Okay. Lepas tu I akan asingkan untuk jualan tunai dengan jualan kredit. Okay. So I akan kalikan lah. Setiap ni I kalikan dengan 7%. Yang kredit I 3%. Cumanya I tak kalikan semua. Kenapa? Sebab dia kata kat sini, jualan adalah secara kredit selama 30 hari. So maksudnya, apa yang daripada bulan Mac, ABT akan bayar kita pada bulan April. Itu dia bawah ni ABT. Okay. Pada bulan April, dia akan bayar pada bulan Mei. Dan pada bulan Mei, dia akan bayar pada bulan Jun. Betul tak? Sebab dia hutang satu bulan. Satu bulan je hutang. Bulan depan dia kena bayar. Jadinya untuk bulan Jun, bahagian jualan kredit, I tak cari. Sebab jualan kredit untuk bulan Jun akan dibayar pada bulan Julai. I tak buka sampai bulan Julai, I buka sampai bulan Jun. Okay, faham? Okay. And then untuk jualan tunai bulan Mac pun I tak cari. Kenapa? Jualan tunai maksudnya apa? Kita akan terima duit pada bulan itu. Bulan Mac pada bulan Mac, bulan Mei pada bulan Mei kita akan terima, bulan Jun akan terima bulan Jun. Yang mana bulan jawapan tunai kita start pada April, bulan Mac kita tak buka. Sebab tu kenapa I tak perlu cari yang ni. So I pangkas siap-siap, so I tak cari yang itu. Okay, so I terus cari mana yang I nak aje. Jadinya, untuk yang ni, 1796 darabkan dengan 7%. 17796 darabkan dengan 7%, mixed at 0.7. Darabkan 0.7. Okay, dapat kat sini, 12457. I terus letak jawapan, I dah tekan kan? I padam perkataan 0.7, I akan tukar kepada perkataan 0.3. Tak payah lambat-lambat. So situ I dapat 5338, I bundarkan dia dapat 80 sen. I tukar jadi 5339. Nanti bila ditambah dua-dua ni mesti akan dapat balik yang atas. Mesti macam tu. Okay. Next, seterusnya 18657. 18657 darab dengan 0.7. I dapat dekat sini 13059.9 jadi 13060. Bundarkan. Okay, I tukar 0.7 jadi 0.3. I dapat dekat sini 5597. Okay, seterusnya yang ni saja. So 1950, I darabkan dengan 0.7. I dapat berapa? Ngam-ngam cantik, 13713. Yang ini 17139, I darabkan dengan 0.3 sebab 30%. 17139 darab 0.3. Okay, mungkin kalau kadang-kadang I mungkinlah tersalah tekan calculator ke apa kan. Mungkin you ternampak dekat YouTube I ni. Tak apa. Mana yang betul, you follow je yang betul bagi you. Yeah? Yelah, kadang-kadang I pun tersalah juga tekan. Oh, sampai, Miss salah tekan lah Miss tu dekat YouTube ni. Kadang-kadang tertekan, I nak edit balik. Macam malas lah nak edit balik video ni. So, I cakap je lah, tak apa. Follow je mana yang betul. Okay, alright. Okay, settle untuk yang B punya. B settle. Okay, so nombor satu punya settle.
B punya settle. So nanti untuk yang ni you akan masukkan amount yang ini, jumlah jualan. Dan you akan ambil jualan tunai yang ini dan you akan ambil yang ABT ni. So nanti untuk yang ABT ni dia akan bayar pada April 5142. Yang bulan April akan bayar pada bulan Mei 5339. Yang bulan ni 5597 akan bayar pada bulan Jun 5597. I tak ambil yang atas ni, tapi I akan ambil yang ini punya amount yang I highlight dengan ini punya amount. Ini akan jadi sebagai jualan tunai, ini akan jadi sebagai akaun bulan terima. Kenapa akaun bulan terima? Sebab orang yang berhutang kita, kita panggil sebagai ABT. So ini I akan abaikan. Kenapa? Sebab ini hutang. Kan? Belanja tunai adalah berkaitan dengan duit masuk duit keluar. So kalau hutang, apa purpose kita masuk belanja tunai? Tak. Ish, adalah IT. Oh, okay. Okay, seterusnya. Kita pergi pula kepada C. Oh, takkan nak serious juga kan? Okay, kita pergi kepada C. Belian pada bulan April meningkat sebanyak 3% daripada bulan sebelumnya. So kalau bulan Mei, dia akan meningkat kepada 3%. Meningkat, meningkat, meningkat. Okay. Manakala belian bagi 2 bulan berikutnya meningkat 2%. Maksudnya bulan April meningkat, bulan April dia kata meningkat 3%. So bulan Mei dengan bulan Jun dia akan meningkat 2%. Faham tak ayat dia? Okay, faham eh? Okay. And 70% daripadanya adalah belian kredit yang mana dia akan hutang sama juga macam ni. 30 hari sesebulan saja hutang, bulan depan dia dah kena bayar. Kitalah belian dan kitalah yang kena bayar. Okay. So, I pun buka dekat sini. Cumanya, information you kena tahu ni lah. Kan belian, ingat tak kalau APUR, kita ada belian tolak dengan pulangan belian dapat belian bersih. Okay, untuk belian, you jangan ambil belian bersih eh. You tolong ambil yang belian yang asal ni. Ambil yang ini. Yang belian yang ini. Bukan yang bahagian belian bersih. Bukan. Okay. I takut cikgu tanya. Miss mana satu ya? I cakap lagi sekali. Ambil yang belian yang ini. Confirm. I dah tanya dengan 2 cikgu sekolah. Harap-harap betul lah. Sebab I dah bertanya dengan 2 cikgu sekolah. Okay. Alright. So I ambil tu 9935. Okay. So I pun pergi dekat sini. I letak untuk Mac ya. Belian I dah 9935. Bulan April dia kata meningkat 3%. Betul tak? Sekejap. I baca lagi sekali ayat dia. Bulan April meningkat 3% daripada bulan sebelumnya, manakala belian bagi 2 bulan berikutnya 2%. Oh, silap ni. Jadinya bulan Mei adalah 2%. Bulan Jun 2%. Ah, ni betul. But I pun silap. So, I kena check juga. Okay. So, kita kalikan. Kalau 3% meningkat. Kalau meningkat jadinya berapa? 1.03. 2% 1.02. Ada harapkan dia. Kita kena cepat kan. Tak payahlah kali 3% atau tambah balik dengan sebelum tu. Lambat. Okay. Okay, next. So 9935 tak darab dengan 1.03. Dapat point eh, bundarkan. Apa lebih pada 5 eh, bundarkan. Alah, macam you belajar masa rendah, bundarkan. Tahu kan. So sini I dapat 10233. Okay. And then 10233 I darabkan dengan 2% meningkat. So 1.02. I dapat kat sini 10437.66. I tukar pada 104338. Bundarkan. Okay. Next 10438. I darabkan dengan 1.02. So I dapat sini 10647. So you boleh nampak logik tu. Meningkat. 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 Kalau tiba-tiba kamu kira tiba menurun. Pelik. Tulis kira lagi sekali. Kira lagi sekali, okay? Okay, then buat benda yang sama, bahagikan. Okay, sama juga. Okay, fikir dulu sebenarnya kira. Bulan Mei, bulan Mac punya belian you takkan tulis sebab kita start pada April, so I pangkar. And apa yang hutang pada bulan Mac dibayar pada April, apa yang hutang pada April dibayar pada bulan Mei, apa hutang pada bulan Mei dibayar pada bulan Jun. Dan apa hutang Jun akan dibayar pada bulan Julai. So, Jun I pangkar, I tak perlu cari. Okay, so kita pun kira lah dia. Okay, so 10233 I darab dengan 3%, 10233 I darab 2%. So, you akan ulang balik benda yang sama. Oh, ni belum lagi. I kira yang ni lah. So, 9935 darab dengan 70%. 0.7. Sini I dapat berapa? 6955. I bundarkan. Okay, sekejap. Betul ke 70%? I takut salah tulis. 70% daripadanya adalah untuk kredit. Okay, betul. I kena confirmkan. Takut salah. Okay. Alright, so next adalah 10233. I darabkan dengan 0.3. I dapat dah dekat sini 3069.9. Jadi 3070. Yes, okay. And then 3070 darabkan dengan 0.7. I dapat 10233 darab dengan 0.7. So dapat sini 7163.
So kalau you tambah ni dapat balik atas. Okay, so bunda dia elok-elok ya. Okay, 10438 darab dengan 0.3. So sini I dapat 3131. And then 10438 I darabkan dengan 0.7. So I dapat dekat sini sebanyak 7306.6 jadi 30.7. So nampak 1 tambah 7 dapat tepi tu 8. Check ah, check. Okay, 10647 darab dengan 0.7. I dapat 7453. Okay, siaplah yang ini. Itu part yang ni je yang macam crucial sikit. Yang lain semua okay. Yang tempat ni je macam kena kira dah lebih-lebih sikit. Okay, 9. Okay, so D dah juga, C dah, D dah. Okay, E, anggaran penerimaan pembayaran yang lain disimpan adalah berdasarkan rekod yang sedia ada. So apa saja hasil dan juga belanja yang ada kat ni, kita just anggap dia adalah lebih kurang yang sama. Tapi mana you rasa macam logik boleh tukar, you tukar. Okay, contohnya I ambil lesen perniagaan. Lesen perniagaan takkan nak masuk lagi. Takkan nak masuk lagi sebab lesen kita dah bayar untuk 6 bulan yang akan datang. So tak payah masukkan lesen perniagaan, tak perlu. Okay, and then promosi. Promosi I tulis ni 520. Okay, so promosi dia termasuk dengan kita beli kain rentang. Takkan setiap bulan nak kena tukar kain rentang. So kain rentang yang I dapat tu, I akan tolakkan dengan apa yang ada dekat sini. Kita apa itu I akan tunjuk kejap lagi. One by one. Okay, jom let's go. So ni penerimaan, commission terima. Okay, commission terima nampak ni kat bawah ni. I buat star eh. Commission dia terima daripada peniaga kecil. Maksudnya ada orang dia letak barang dekat kita. Letak kuih ke, letak kek coklat ke, letak surat khabar ke, letak magazine ke, letak apa-apalah dekat kita punya kiosk burger. Letak macam air kopi ke, kan nanti macam gantung-gantung tu kan, contoh. So sebabkan dia letak tempat kita, dia bagi tu commission. So I nak stick macam before ni, I letak commission I dekat I punya hasil adalah sebanyak RM100. Tak banyak-banyak lah, sian dia. Dia pun peniaga kecil kan, kita tolong sama tolong. Jadinya I pun akan still letak juga amount yang sama RM100. So nanti I akan letak commission adalah RM100. Akan letak dekat situ. Okay. Seterusnya, sewa kios. Sewa kios pun sama, dia adalah tetap. Setiap bulan you akan bayar amount yang sama. Macam ni, setiap bulan I bayar sebanyak RM600. So jadinya dekat bagi bulan tunai pun adalah RM600. You letak amount you ya, tolong tengok dekat apur masing-masing. Okay. And upah-upah pun setiap bulan adalah sama sebab ada dua pekerja. Dan untuk diri you, setiap bulan you akan bayar upah total RM3,460. Asal ni semua orang amount sama. So ini akan letak RM3,460. Okay. Kadar bayaran kita pun assume je sama juga. Okay, mungkinlah kita tak bayar pada TNB, tapi owner kepada kios tu tetapkan setiap bulan kena bayar gini-gini. So amount dia tetap. So kadar bayaran sebanyak RM250. So saya masukkan kat sini. Ini adalah yang punya amount. Bahan api yang kita apa? Refill. So hari tu saya tengok I refill sebanyak berapa kat sini? RM70. So sini I pun tambah lah kat sini sebanyak RM70. Setiap bulan I kena sediakan RM70. Okay, promosi kat depan ada 2 star. Tengok dekat bawah I kata apa kat sini. Harga promosi I akan kurangkan sebanyak berapa ringgit kerana tidak membeli kain rentang. Macam kat tadi lah, bukannya setiap bulan kita nak beli kain rentang. So let's say lah hari tu I tak ingat lah I letak berapa. I tak ingat lah, serius. Okay, takpelah. Contohlah I letak hari tu sebanyak RM150. Contoh. Okay, so jadinya kalau ikutkan hari tu promosi I total dekat sini adalah sebanyak RM520. Mana? RM520. Okay, so I akan kurangkan. You tengok balik tau nota you hari tu. Tengok balik dekat lampiran B, you punya kain rentang yang promosi tu berapa you punya tu. I pun lupalah. Dekat mana I nak cari balik eh? Ada dekat buku tunai. Kejap, ada dekat buku tunai I. Hari tu I tulis untuk kain rentang I beli RM250. Okay, so untuk promosi I akan tolak sebanyak RM250. Sebab takkan nak beli kain rentang lagi setiap bulan. Okay, so apa I akan buat daripada RM500, berapa tadi promosi I? Promosi I taruh tadi adalah RM520. So daripada RM520, I akan tolakkan dengan RM250. Maksudnya promosi yang I akan spend untuk setiap bulan adalah RM520 tolak RM250 adalah RM270 sahaja. Mungkin stiker kan, stiker tu pun kena juga spend setiap bulan. Kan? Tetaplah tu. Okay. Next, ingat tak kita ada buat pinjaman? Bila kita ada buat pinjaman mesti kena bayar. Takkan tak nak bayar. Kena bayar. Okay. So untuk yang ni you akan letakkan dia punya rate. Okay, the first one is faedah pinjaman. Faedah atas pinjaman akan dikenakan sebanyak berapa bagi setiap bulan. Okay. So let's say lah, hari tu I pinjam RM10,000. Katalah I nak letak 2%.
Okay, red you boleh letak 2% macam rendah sangat kot. 3 lah kot. You boleh rate, you boleh taruh 3% ke 5%. Ini standard rate faedah. Lagi tinggi rate you, lagi banyak you kena bayar faedah. Contohlah, I letak 3%. Tengok, nombor I cantik tak? Sebab I tu, I pinjam RM10,000 tau. Tengok dekat PKK, you. Berapa you pinjam? I pinjam RM10,000 hari tu dekat bank. Pinjam kena bayar faedah. So, apa I akan buat? I test dulu eh. RM10,000, I darabkan dengan 0.03. Sebab 3%. 3% ni untuk setahun. So, I bahagikan dengan 12 bulan. Oh, cantik nombor I. Dapat RM25. Cantik no. Ah, cantik sangat. Aduh. So, dia kadang terkeluar perangai sebenar. Okay. Jadinya, I akan letak sini lah 3%. So, pengiraan I macam mana? RM10,000 darabkan dengan 3%. Ini adalah untuk setahun punya rate. Okay. So, I bahagikan 12 sebab I dapat untuk sebulan. So, RM10,000. Darab 3%, darab bahagi dengan 12 bulan, RM25. So, setiap bulan, I kena bayar faedah sebanyak RM25. Ah, okay. Oh, kenapa 3%? So, sini I letak RM25. Kenapa? Sebab I ambil 3% rate dia. I buat working kat tepi tu, dia boleh tengok. Yeah? Okay, next. Ansuran pinjaman dijalankan selama berapa? Okay, RM10,000. Takkanlah RM10,000 nak pinjam sampai 10 tahun. Kesian bank tu. Katalah RM10,000. I hutang RM10,000 untuk tempoh 2 bulan. Tengok sekejap. Kalau 2 tahun. Kalau 2 tahun maksudnya setahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. I kira sekejap. RM10,000 bagi 24. Cantik tak? Oh tak cantik nombor I. 41.6. Okay, I tukar sikit lah. I ambil 3 tahun. 3 tahun means sekejap berapa? 12 kali 3. 36. RM10,000 bahagi 36. Tak cantik juga. Berapa Maria? 270. RM10,000 bahagi dengan 40. Ya. Contohlah I assume kalau 40 bulan maksudnya 3 tahun lebih. 20 RM10,000 bahagi dengan 20 bulan. 500. 40 bulan. Contohlah, I ambil untuk 40 bulan. Okay? Sebab I nak nombor cantik. Okay? So, jadinya, hutang I selama RM10,000 ni, sebanyak RM10,000 ni, I akan bayar untuk 40 bulan. I akan bayar sikit selama 40 bulan. Maksudnya, kalau I bahagikan RM10,000, I bahagi dengan 40 bulan, setiap bulan, tekan darab pula. Setiap bulan, I akan bayar kepada bank sebanyak RM250. Ansuran adalah amount yang kita bayar balik untuk RM10,000 tu. Faedah tu adalah extra cost yang mana kita dikenakan sebab kita pinjam dengan bank. Yang ni you kena kira. Mana logik? Dah pinjam tak nak bayar. So, ini pun kita kena masukkan lah dalam kita punya belanjawan tunai. Okay? So, siap lah untuk yang ni. Okay. Maka, you pun masukkanlah dia. So, ni contoh jadual I. Perniagaan tu adalah masukkan dalam perniagaan masing-masing. Macam I perniagaan burger. Lupa dah nama perniagaan sendiri. Dah tak ingatlah perniagaan apa. Tapi, letak dalam perniagaan you. Okay. So, first baki bibit. You akan ambil baki bibit yang atas. Sekali kita letak tadi berapa tadi? Yang tambah tunai dengan bank. RM26,360. So, I put here as RM26,360. Okay. And jualan ABT ambil yang mana? Dalam kotak tadi. Sebab tu you kena buat ni dulu tau. Baru senang untuk you. So, jualan I RM12,457. Okay. RM12,457. And then, I punya ABT. I highlight tadi eh. ABT I yang ni. RM5,142. Pening lah tarik-tarik macam tu. 5142. Sebab koma takut salah tulis. Okay. Okay, next. 1306 untuk bulan Mei punya jualan. 1306. And then 5339 untuk bulan Mei. Buat siap-siap tau. Ni April, Mei, Jun. Berapa tadi? Lupa dah. 5339. 5339. Okay, next untuk bulan Jun, 13713 jualan. 13173. Okay, next. Nampak dah terbalik, 713 sayang. 713, silap. Okay, next. ABT dia 5597. 5597. Okay. I check balik takut salah. 5339 12457 dengan 5142. Okay, cun.
Okay. Lepas tu commission diterima. I akan collect semua. Semua berkaitan dengan hasil. So yang ini commission adalah kita punya bahagian periman. Dan jualan dan ABT adalah kita punya bahagian periman. So itu kita punya item. Alright. So commission I decide sebanyak 100. Sebab dia kata anggaran setiap bulan sama. So ni akan letak 100. 100. 100. Okay, so I masukkan amount dia. Okay, so I akan totalkan penerimaan. Tambah semua, tak perlu tambah dengan bagi bibi. Penerimaan saja, sebab tu I gariskan. I tak campurkan dia. Okay, jom kita kira. 1, 2, 4, 5, 7 campur 5, 1, 4, 2 campur 100. Dapat 1, 7, 6, 9, 9. 1, 3, 0, 6, 0 untuk me eh. Tambah 5, 3, 3, 9 tambah 100. I dapat 18499. Okay. 13713 tambah 5597 tambah 100. Aku betul salah tekan. Even though I ada di cikgu pun, I still ada perasaan curious dengan calculation sendiri. Okay. Okay, settle untuk periman. Now kita pergi pula kepada pembayaran. Okay, untuk pembayaran, you ambil yang belian ABB daripada jadual yang kita buat yang atas tadi tu. Belian NABB. Yang ni. Okay, so I akan ambil highlight kan, I akan ambil amount ni. Okay, dan I akan ambil yang ni 6955-7163-7307. Okay, so I akan ambil amount ni. So I akan masuk dalam soalan lah. Okay, so 3077-6955 3077-6955 3077-6955. Okay, untuk bulan Mei 3131-7163 3131-7163. Untuk bulan Jun 7453-7307. Agaknya saya terlalu banyak sangat tengok nombor hari-hari, so dia boleh lupa. Cik, cover baik punya. 7453. Okay, dah. Okay, pasal yang ni belanja ni kan, semua tu you ambil balik yang semua tadi. Okay. Okay, macam sewa kios setiap bulan, I letak 600. So, I put it as 600. Okay. Upah setiap bulan I decide 3460. So I put here 3460. Kalau saya pakai Excel lagi senang, nanti boleh total semua. Pakai Excel je senang. Okay. Kadar bayaran 250 I decide. So 250. Bahan api 70. Untuk gas I tu, refill gas tu 70. Promosi, a new one is 270. Faedah tadi I decide RM25 setiap bulan I kena bayar. Okay. Dan ansuran I kena bayar setiap bulan pinjaman tu sebanyak RM250. Saya settle. So dah isi macam ni, totalkan semua pembayaran. Oh, banyak yang tight ni. 3077 campur 6955 campur 6600. 3460. Sebut eh, takut salah. 250 tambah 70 tambah 270 tambah 25 tambah 250. Kalau saya salah tekan minta maaf, saya cakap awal-awal. 14957. Okey, next pembayaran untuk bulan Mei. 3131 campur 7163 campur 600 campur 3460 campur 250 campur 70 campur 270 campur 25 campur 250. I dapat 15219. Okay. Next, Jun. 7453 campur 7307 campur 600 campur 3460 campur juling mata air. 250 campur 70 campur 270 campur 25 campur 250. I dapat sini 19685. Belanja wang tunai bab berapa sayang? Bab 3. Tengok balik. Belanja wang tunai adalah antara topik yang paling senang nak skor. Tak payah buat apa, tak payah buat PKK. Haa, okay. Next, untuk dapat kelebihan kurangan, apa you akan buat? Jumlah penerimaan. Okay, letak sini ya. Baki BB ni is our A. Penerimaan jumlah penerimaan B. C is jumlah pembayaran. So, apa yang akan buat? Jumlah periman I akan tolak dengan jumlah pembayaran. So, B minus C. Okay. So, jadinya 17699 tolak dengan 14957. Kalau dapat negatif, means that kurangan.
Kenapa? Sebab you punya terima lagi lagi sikit daripada apa yang you keluarkan duit. Tapi ni I dapat positif, so I terima lagi banyak. I terima lagi banyak daripada apa yang keluar. Baguslah. So I lebihan 742. Okay. Kurangan ni minta maaf, make sure you buat bracket. So cikgu you kata lah kalau bracket tu maksudnya kurangan. Okay, next. Untuk bulan ni pula May 18499 tolak dengan 15219. Saya tekan 18499 tolak 15219. I dapat 3280. Tu lebihan I positif 19410 tolak 19685. I dapat negatif 19410 tolak 19685. Tak apalah, kita je. Okey, negatif kan? I buat bracket 275. Kalau I salah tekan, yang you tekan yang betul tu betul lah. Okay. Okay. So lepas pada buat ni, I nak cari bagi HB kan? So apa cara nak bagi bagi HB? I akan ambil, katalah ni adalah lebih yang kurangan. I anggap dia sebagai A, B, C, D. Ni D. So I akan buat apa? I akan ambil bagi BB yang atas tu A. I akan tambahkan dengan yang D kalau dia adalah lebihan. Tapi kalau dia negatif, I akan buat A minus dengan D. So A yang atas ni bagi BB, I akan tambah dengan lebihan. Tapi kalau kurangan A ni, I akan tolakkan dia. Okay. So bagi BB I 26360 tambahkan dengan lebihan I untuk bulan April 2742. So I dapat 29102. So amount daripada bagi HB ni I akan bawa kepada bulan hadapan punya baki BB. Jadinya I akan copy balik. So 29102. Soalan exam lah babe. Sama je soalan exam you. Okay. Next 29102 campur dengan lebihan I 3280. So I dapat sini 32382. Okay, lepas tu I bawa naik atas 32382. Sebabkan ni kurangan, so I tolaklah dengan 275. I dapat 32107. So siap. So ni lah belanjawan tunai. Bermaksud pada akhir bulan Jun, I nampak I ada extra lagi duit sebanyak RM32,100. Itulah maksudnya belanja tunai. Ini apa yang kita panggil sebagai anggaran. It's not an actual amount. Tapi nak apa yang kita anggarkan untuk 3 bulan di hadapan. Itulah kita panggil sebagai belanjawan tunai. Okay. Boleh. Yeay, dah habis dah akhirnya kerja kursi you all. You hanya tinggal sedikit lah berkaitan dengan rumusan, cadangan dan sebagainya. Okay, so make sure you follow je I punya Instagram Miss Nisa. InsyaAllah kalau ada masa yang lapang, I akan buat satu atau dua ataupun dua slot live. Okay, yang mana mungkin kat situ lah kot I akan guide dari segi teori. I tak nak buat lah kot untuk YouTube, bahaya. Okay, untuk pinggiran okay lah, I boleh tunjuk lagi kat sini. Okay, alright, so I wish you all the best. Thank you so much untuk tontonan YouTube I sebanyak 23 part. And thank you so much sebab you tengok I punya YouTube channel. Thank you. Alright. And thank you juga untuk followers yang ada DM I, untuk kata-kata yang sangat membuatkan I senyum. Okay. Sebab ada yang sangat appreciate dengan apa effort yang I buat untuk YouTube ni. Thank you so much. Okay, I really appreciate. I rasa macam gembira. Sebab kata-kata you all ni lah positif. Kata-kata positif. You kata, Miss, buatlah. Saya rasa macam seronok ni semua kan. Saya rasa macam you dah push I lah. Macam, oh, okay, I kena buat. Sebab ramai yang menunggu. Okay. Okay, minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang bahagian, setiap bahagian daripada video kerja khusus I 21 ni. I minta maaf kalau ada kekurangan daripada I. Okay, yang silap tu adalah daripada I sendiri. Okay, dan apa-apa pun jangan lupa untuk tanya dengan direct dengan cikgu sekolah anda, sebab cikgu sekolah anda punya maklumat yang lebih tepat berbanding dengan saya. Saya pun merujuk juga dengan cikgu sekolah you all semua. Okay, alright, so I think that's all. Jangan lupa untuk follow I, please keep in touch. I wish you all the best untuk you punya SPM tahun 2021 ni pada bulan 3 nanti, and also you punya trial. Okay, dan jangan lupa untuk stay tune juga dengan video-video I yang akan datang untuk YouTube yang akan datang. Okay, and jangan lupa untuk subscribe, like, share. And mungkin kalau you dah habis SPM pun, mungkin I tak buat content ni je kot. I akan buat pasal lifestyle juga. Okay, untuk kita ada keep in touch lebih rapat kita punya bonding. Okay, so kita jumpa lagi. Ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Thank you guys, love you. Muak. Bye. Thank you guys. Okay, so inilah poster private class I. Siapa-siapa nak join boleh WhatsApp.
Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye!